Assalamualaikum, Butut. Waalaikumsalam, Mbak Yuni. Wah, ada buah apa toh hari ini, Butut? Waduh, hari ini saya tuh nggak ngambil buah ya, Mbak. Wela dalah, piye toh, Butut? Kok nggak bawa buah? Butut iki lho, niat apa ora jualan? Kalau nggak niat jualan, ya wes toh, nggak usah jualan aja sekalian. Assalamualaikum, Butut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Uyui. Butut, kenapa kok pagi-pagi udah cemberut aja? Mbak Yuni tuh loh, Mbak Uyui. Kenapa emangnya? Dia kan barusan kesini nanyain buah, terus saya bilang kalau saya nggak bawa buah. Terus dia bilang, udah kalau nggak niat jualan, nggak usah jualan aja sana. Mbak Yuni aneh. Butut kan tukang sayur, bukan tukang buah. Ajib, nggak beli kedain dulu situ. Wah, kok saya dikunciin? Om Cipto, kita langsung ke sekolah aja ya, nggak usah jemput Hana. Loh, kenapa, Dek? Emang Farhana sakit? Enggak. Terus kenapa nggak dijemput? Nggak apa-apa, lagi bete aja. Ih, gak boleh gitu kali, Dek. Sama teman sendiri juga pelit banget sih. Biarin. Dek, gak boleh bete-betean gitu sama teman. Lagian, kasihan juga kan Farhana. Kalau nanti dia telat gimana? Ayo Mas Cipto, jalan. Ayo. Ini punya Hana. Kasih Umi. Ini Fadil. Makasih Umi. Ya. Pada bawa susu. Pasti gak mau dong, Mi. Kamu kalau mau bikin aja pakai gelas rumah. Pakai gelas plastik aja, kan bisa dibawa. Kalau mau dibawa, pakai tempat minum aja. Jangan pakai-pakai ini, ntar habis. Ini kan buat pelanggan. Oh. Kasian deh. Ih, kok gitu aja berantem sih? Ya ampun. Lu kalau lewat tuh lihat-lihat. Maaf, Mas Pur. Saya gagal fokus, Mas Pur. Itu ada wanita cantik banget senyumnya, Mas Pur. Den, boneka mampang dibedakin juga lu liatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Husna, kamu udah minum susu belum? Belum. Nih, aku pesen susu buat kamu. Ambil, Dek. Kakak yang ambil juga nih? Iya, enak aja. Makasih. Sama-sama. Cie, baikan. Apaan sih, Kak? Acak-acakan jubahnya.